Hey guys, Garius di sini. Kali ini gue akan mencoba hero Leslie yang habis dibuff oleh Muntun ya. Yang dimana skill 1 atau pasifnya ya, ditambah kayak pasifnya deh, ditambah 50 plus 100% physical attack sekarang. Walaupun buffan dikit doang, tapi itu sangat berarti di early game guys ya. Oke, kita lihat aja kemampuan ini Beatrix kenapa di mid ya. Oh, MM musuh ada 2. Mantap sekali ya. Thank you ya pada publik-publik. Ini enak ke solo guys, kadang-kadang musuhnya nge-troll gitu. Oke, kayak gue bakal menang lane sih. Gue dibantu sama si Franco ya kan. Oke, tangguh dulu, nggak boleh itu dulu guys ya, tangguh. Harus tetap fokus. Enggak anjir. Oke, santuy aja guys, udah dibantu Franco. Franco ini kita ambil dulu. Berani juga dia maju-maju tuh ya, si Brody-nya. Kena anjir. Sayang gua bukan fire ya, jadi nggak terlalu berasa guys. Belumnya gua kalau fire kayak bisa mati tuh. Tapi sayang tidak. Oke, titil-titil aja dulu guys, biar dia kena mental. Oke, bro dia nggak maju guys. Beatrix-nya di mid loh, petah aja. Aduh, gak kena cuy. Santuy ya, santuy. Tunggu ulti, guys. Petah gue yang dicari, guys. Oke, dikit lagi tuh. Tunggu gue ada ulti, mati. Sayangnya gue belum ada ulti, guys. Gue cari ulti dulu. Cari ulti dulu. Biar bunuh dia, ya kan. Ini dia pulang deh. Harusnya pulang sih dia, kalau nggak pulang dia mati guys. Wah anjay. Anjir nggak mati. Nggak mati cok. Gue yang taras juga malahan. Wah mantap, GG. Anjing ngepas banget skill 2 gua coy. Gila. Oke. Pulang dulu. Tidak tower. Oh nice. Gak mati, aman. Pelan gue bisa cover gak tuh? Ada Hellcat guys. Kalau gak Hellcatnya gak nyari sini. Aman. Oke, aman tuh sini. Masa gue aman ya? Hellcatnya gak pernah nyari gue guys. Yuk pulang. Oke, gue aman lagi guys. Tidak ada yang menciduk gue. Aman di gold lane ya. Berkat Franco juga gue jadi bisa menang lane sama Brody. Anjir ada Beatrix ngapa di gold lane? Lo balik ke mid aja Beatrix. OTW santuy. Oke, kita OTW guys. Apakah Franco-nya dapet guys? Di ulti gak tuh? Nice. Aku majuin cuk. Apa deh. Wow, ada 2 orang. Untung gua ulti. Oke, back dulu ya. Tunggu Franco balik ke sini lagi, guys. Kok ada si itu, cuy. Oke, Hellcat-nya enggak pernah ngelok gua, guys. Sangat tenang kehidupan gua di gold lane gitu. Oke. Anjir, itu Hellcat-nya separat tadi gua lihat di map. Oke, OTW endless battle. Si lama, guys. Spread. Oke lagi. Spread. Lumayan anjir, damage-nya udah berasa banget, guys. Di early game padahal baru menit kelima loh. Oke, kita main aman aja, guys. Enggak usah kayak terburu-buru gitu kemudah dia. Tadi lagi
apakah Beatrix saya dapat? Gila. Ini kita kayak bakal menang sih. Ini musuhnya 2 mm, cuy. Jangan remehkan dulu guys ya. Kemungkinan di late game tuh kalau 2 mm tuh kita yang kebantai guys. Biasanya gitu ya. Kita kasih. Oh, gue yang dikasih. Oh, enggak cuy. Farming dulu walaupun kita udah menang gold ya, tapi tetap farming guys. Utamakan farming guys. Ya UTW, Hermit, bunuh Beatrix atau Hellcat, gaskan lah. Di bawah ada kerusuhan guys, UTW lah ya. Kalau kan gue sprint kayak nggak perlu. Oke, numpang ulti doang, nice. Amonnya juga sakti ya, udah godlike dia. Gila amonnya coy, ngeri juga. Oke, let's go lah, kita ke atas lagi ya. Kita ke atas lagi buat ini. Ah kok jauh banget minionnya. Nggak enak aku coy. Back dulu lah. Back dulu. Tau-tau gak anjir dari slanya. gitu banget anjir jokesnya. Nggak diinstall kayak itu mapnya. Oke, Tartal, teman tim kita Tartal guys, kita bantu ya. Ya, udah selesai. Gue baru ngeh kalau mereka Tartal. Gue kemana nih? Bingung. Dalam ya, ini bawah aja lah maksud gue. Emang ulti ketemu skill itu kan, gak dapet coy. Oke, kita ikut-ikut tim aja lah kalau gini, dari setelah biarin aja di atas. Recall gitu kan. Auto win sih ini sih. Late game kayaknya gue pasti banyak kill. Gue mau MVP guys. Gue ingin melebihi kill dari Amon. Apakah dari Islam bisa win? Kayaknya enggak sih, solo-nyolo dia. Kita push aja guys ya, walaupun musuh ke atas semua gitu. Bener-bener kata Dirot ya. Dirot. Kok Dirot? Benar kali rasa. Terislah cok, terislah. Install nggak musuhnya pada nggak install map coy. Ini kita put dulu, keluar belakangan guys. Ini santuy. Pun kenapa? Oh, Florin. Oke, sangat easy gaming ya. Santuy. Rp913 cuy damage-nya. Kurang sih. Biasanya 1500 kalau udah jadi sih. Tapi tunggu aja. Item BOD emang lama jadi ya guys. Eh gas. Langsung lari deh cuy di rotnya. Di rotnya kayak udah install map kayak itu. Oh gila, langsung juga. Buruh deh. Anjay, pernah ada di cover tadi. Gak kena, weh. Untung ada sprint ya. Gila. Hoki. Pulang dulu. Aduh. Amonnya gak bunuh terus coy, padahal pasangan susah nih bakal nyelip dia kill, udah kill 11 dia. Bisa gak gue nyelip dia kill ya? Biar gue yang MVP gitu, end aja cepet. Ya sebagai user tank mah mana fun ya kalau udah kayak gini-gini ya. Yang paling fun kalau di late game tuh biasanya MM sama Hyper aja sih biasanya guys. Oke, gak apa-apa, kita hargai tanknya guys ya, kita end cepet juga. Walaupun gue sebenarnya pengen kill banyak gitu guys. Gak salah ya, gue masih player epic guys, tiba-tiba di mythic gitu. Oke, gas. Tarik coy. Gak dicari guys. Oke, gas kan. Empang, ya gak dapet, malah series lainnya yang dapet. Tarik, Franco. Ya, gak ditarik coy. Oh, dapet coy. Nice. Gue KS aja lah ya. Waduh di bawah cuy, di roadnya seniat itu.
Gila, di roadnya seniat itu. Gua defend kali ya. Gua bayar one man di road, gua bakal kalah, cuk. Aduh. Aduh, gua lah tengah banyak buat musuhnya dah. Bisa ga ya gua bayar one man di road? Oh, menang. Harusnya gue tetap menang tuh lawan Lirot ya guys ya. Gue tetap menang tuh lawan Lirot ya. Victory. Kayak serasa gak ngasih tutorial. Gue coba dah niatnya ngasih tutorial Leslie itu. Ini tapi gamenya terlalu mudah guys ya. Udahlah, upload aja. Oke guys, cukup sekian dulu dari video tutorial Leslie Gaming ini. Gameplay lah, gameplay Leslie, bukan tutorial Leslie. Jadi untuk emblem yang kugunakan ini ya, Custom Assassin, kecepatan, physical pen, sama killing spree. Karena juga bisa pakai ini sih. Harusnya banyakkan orang gue liatnya marksman ya, marksman. Tapi yang ini tiga ini weapon master guys. Kebanyakan gue liatnya begitu sekarang. Apalagi sekarang Leslie itu buat belakangnya itu BOD 2 biji biasanya guys. Kalian bisa pakai physical pack gitu, atau ya physical pack, physical damage, atau maupun speed itu. Terus ini ya weapon master gitu guys ya. Oke, cukup sekian dulu dari video gameplay Leslie ini. Sekian, terima kasih.